Yo, what's up man, welcome back with me. Kembali lagi bersama gue di Dai Gaming. Oke guys, jadi di video kali ini gue akan bahas tentang event di Mobile Legends lagi. Oke, pertama kita lihat-lihat dulu guys, ini ada event apa. Oh ini event Blurik ya guys ya. Oke, kita lihat-lihat lagi dan ada event baru apa di Mobile Legends. Oh ini nih, ini ada event baru nih, yaitu mendapatkan apa ini, star. Oh ini tuh mencegah anda kehilangan bintang. Lumayan nih item nih buat kalian nge-push rank, kalau kalah ya bintang kalian gak bakal turun kalau ada event, kalau ada item ini guys. Oke, kita lihat-lihat lagi apa yang baru. Wow, ada bingo. Ini bingo kok kayak pernah tahu ya gue ya. Iya, ini kayak bingo di apa ya, kayak bingo di game Lost Saga gitu guys ya. Bingo cuman kan kalau di Lost Saga itu kita milih nomor. Iya, ini bener, ini mirip di Lost Saga ini bingonya anjir. Gue soalnya dulu waktu SMP sering Lost Saga gue. Ini caranya gimana ya, ini dapat skin apa sih? Skin Natalia guys, keren banget. Kita bisa mendapatkan skin Talia nih. Oke, coba kita claim dulu guys. Ini apa ya, tersisa satu. Terus gimana ini, kita bisa buka? Oh ternyata benar guys, kita buka. Coba gua tadi pilih yang atas, mungkin gua bakal dapet ini. Gua pilih ini dapet ini, malah dapet ini. Terusnya kita pilih yang atas tadi. Oke, ini kumpulin satu klasiko. Kita harus bermain satu klasik atau better report. Sip. Oke guys, mungkin segitu saja video dari gua eventnya. Ini juga nih lumayan nih, dapat apa ini namanya? Dapat Star Protection Card. Misalnya kalau kita kalah dalam bermain ranked, ya misalnya kalau nggak ada pertahanan seal untuk ngurangin bintang, kita bisa gunain item ini guys. Biar bintang kita itu saat nge-push kalah itu nggak bakal turun gitu guys. Aduh gimana sih gua ngomongnya, pability ini. Nih ini bingung nih, keren banget nih dapet skin Natalia anjir. Ini skin Natalia apa yang baru kali ya, coba kita lihat dulu guys. Skin assassin Natalia, mana Natalia, hero Natalia, ini dia Natalia. Oke, kita lihat ini skin apa sih ya, mana ini, gak ada skin yang barunya lah. Ini beneran gak ada skin barunya, tapi di event kenapa ada skin ya. Waduh aneh nih, jangan ini buka lagi nih. Mana nih event yang tadi, mana ya, ini bingung nih. Ini kan skin baru, skin Natalia, skin hero Natalia red 16. Tapi pas gua lihat nggak ada skin Natalia yang kayak begini. Event waktu dalam 30 hari, udah lumayan nih skin Natalia nih, keren. Oke guys, mungkin segini saja guys video dari gua, dan jika kalian suka video gua silahkan like dan subscribe, dan tunggu selanjutnya untuk event di Mobile Legends. Oke guys, thanks for watching guys. Gua update gamenya dulu. Mudah-mudahan ada hero baru ya guys di Mobile Legends. Oke.